Benarkah rumah baru Galaskai anak Vanessa Angel akan disita sebagai imbas laporan Dodi Sudrajat? Seperti diketahui, rumah baru Galaskai dibeli dari uang donasi yang diinisiasikan sahabat Vanessa Angel, Marissa Icha. Sayangnya pembelian rumah itu justru tidak disambut dengan baik oleh Dodi Sudrajat. Terkait hal tersebut, Kementerian Sosial pun memberikan penjelasannya. Jika terbukti ada unsur pelanggaran, maka akan ada sanksi yang harus diterima. Skenario terburuknya dilakukan penyitaan terhadap rumah yang telah diberikan kepada Galaskai. Namun sebelum sampai ke tahap itu, pihak Kemensos akan lebih dulu memanggil Marissa Icha selaku penggagas donasi. Pihaknya pun akan meminta klarifikasi dari Marissa Icha. Surat pemanggilan tersebut sudah Kemensos kirimkan kepada penggagas donasi untuk diminta keterangan dan alat bukti.